Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman dan juga sobat seniman api dimanapun berada. Semoga teman-teman semua dalam kondisi terbaik, diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan juga keberkahan dalam usahanya. Dan selalu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Ya teman-teman, untuk video kali ini kita mau melakukan penggantian ini kepala mesin bor ya teman-teman. Ini mesin bor Matek ya teman-teman, MT serinya MT60 yang ukuran 10 mili untuk maksimal dari mata bornya ya teman-teman. Dan ini untuk kepala tocuk yang baru ini teman-teman. Ini teman-teman untuk nomor ininya, ukuran ini angkanya harus sama ya teman-teman. Kalau untuk merek mungkin banyak merek ya teman-teman yang dijual di pasaran. Kepala cuk seperti ini mungkin banyak teman-teman, kita pilih yang sesuai. Dan alat yang kita butuhkan ini teman-teman, kunci L dan juga palu. Iya teman-teman, ini kalau iya teman-teman, ini kita kemarin beli dapatnya kuncinya seperti ini teman-teman. Kalau yang bawaan dari Maktek kan ini beda di ini teman-teman, beda di pegangan ini kuncinya ini. Tapi untuk ininya sama teman-teman, ujungnya yang untuk kuncinya sama. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan teman-teman yang belum subscribe, teman-teman subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, langsung saja kita ganti untuk kepala bornya. Langkah pertama ini kita kendorkan teman-teman, kita buka full. Setelah itu, setelah terbuka, kunci L kita pasang seperti ini teman-teman. Lanjut kita kencangkan. Oke teman-teman, setelah ini benar-benar kencang, ini untuk membukanya kita kasih hentakan di ini teman-teman, di ujung kuncinya kita pukul pakai palu. Dan untuk arahnya berlawanan jarum jam teman-teman, ke arah sini seperti kita biasa membuka baut. Oke, setelah kendor ini teman-teman, ini kelihatan, tinggal kita putar teman-teman. Seperti ini teman-teman. Setelah itu kita buka teman-teman ini. Sekarang kita pasang untuk cuk yang baru teman-teman. Nah, ini setelah seperti ini tinggal kita pasang kunci L teman-teman. Setelah itu kita kencangkan lubang. Lanjut kita kencangkan.
Oke, setelah benar-benar kencang, tinggal ini kita kasih hentakan pukulan untuk arahnya berlawanan dari yang tadi. Kalau tadi berlawanan jarum jam, untuk sekarang kita pukulnya ke sini, teman-teman, searah jarum jam. Teman-teman, sudah kencang, tinggal kita lepas lagi nih untuk kunci L-nya. Oke, teman-teman, untuk coknya atau kepala burnya sudah terpasang ya, teman-teman. Sudah kencang. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.